Ya, ya, kita masih bahas soal pulihkan damai di Papua. Tadi nah. pertanyaan saya sebelum uh, sebelum kita jeda adalah Mbak Putus, saat ini bisa sudah bisa belum dilakukan trauma healing ini. Karena kita tahu kayak hmm. kita trauma healing tetapi mungkin Uh, main isunya atau main problem uh, atau masalah, masalah utamanya akar, di sana iya. akarnya itu belum selesai. Nah ini bagaimana? Sepakat. Menurut saya sambil jalan untuk langkah pertama trauma healing, kemudian investigasi juga dijalankan terus. Tapi itu tidak menyelesaikan konflik utamanya di Papua hmm. gitu. Karena ini sebenarnya percikan-percikan aja hmm. untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lima dekade hampir lima dekade ini tentu perlu penyelesaian mengakar. Jadi semua akar masalah. Konflik Papua ini diselesaikan. Okay. Kalau LIPI menemukan ada empat akar masalah mm -hmm. itu. Yang pertama tentang sejarah dan status politik. Kita nggak bisa abaikan bahwa ini memang terjadi gitu. Ada perbedaan perspektif tentang sejarah integrasi Papua dan ini berulang terus gitu dijadikan isu demonstrasi di mana-mana itu artinya ada masalah. Kemudian yang kedua, proses uh, apa kegagalan pembangunan. Proses pembangunan belum berhasil uh, meningkatkan kesejahteraan terutama orang asli Papua. Hmm. Hasil riset tahun lalu saja kita menemukan LIPI dan uh, di Asia Foundation menemukan bahwa kemiskinan semakin tinggi dan IPM semakin rendah berada di wilayah-wilayah dengan jumlah OAP yang meningkat. OAP itu orang asli Papua oh, ya. gitu. Jadi ini ini problem Padahal kan berarti. Bagian, Padahal... uh, dari pembangunan termasuk juga pembangunan infrastruktur yang cukup masif di sana, itu kan juga untuk, untuk meningkatkan ya. uh, kesejahteraan kan? Betul. Dan sudah 20 tahun hampir otonomi khusus uh, berjalan ya. untuk Papua. Kemudian ada juga problem diskriminasi, rasis. Kejadian belakangan ini menunjukkan masih ada problem itu, mm -hmm. dan ada juga pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang juga kita nggak okay. bisa abaikan. Pelanggaran HAM dan kekerasan negara, apakah ini sama dengan misalnya kita bicara soal pelanggaran HAM dan juga kekerasan yang dilakukan oleh negara uh, pada beberapa dekade yang lalu? lalu, nah itu dia itu kan harus dibahas ya mbak, uhum. apa yang uh, paling tidak ada tiga yang sudah uh, direkomendasikan menjadi salah, uh, bentuk pelanggaran HAM di Papua, kasus uh, Wamen Wame, uh, Sior uh, Paniai dan juga um, 2014 ini berlangsung pada saat era reformasi gitu, uhum. artinya kan sebenarnya pendekatannya sudah dengan pendekatan bukan lagi pendekatan keamanan seperti masa Orde Baru gitu kan, kemudian um, Hal ini harus ada penyelesaian menyeluruh. Nah, tim kajian Papua LIPI mendorong dilakukan dialog. Nah, dialog dalam konteks membangun komitmen dan agenda bersama untuk menyelesaikan empat akar masalah okay. tadi. Tapi Mbak Putri uh, sebenarnya kendalanya apa sih terkait yeah. dengan hal ini sehingga akhirnya masih aja terus yeah. berlangsung gitu loh. Apa kan tadi Anda mengatakan yeah. bahwa Lipi sudah mengajurkan untuk berdialog. Yeah. Apakah dialognya yang salah atau seperti apa sebenarnya? Kalau kami lihat belum ada dialog. Yang hmm. ada saat ini baru pertemuan-pertemuan, pertemuan presiden dengan tokoh. Uh, kita tahu di masa awal reformasi misalnya uh, Habibie, Presiden almarhum Habibie waktu itu sudah okay. bertemu dengan 100 tokoh Papua tapi itu tidak ada hasil komitmen agenda bersama yang ingin diwujudkan untuk menyelesaikan itu gitu okay. Jadi ya itu dialog, dia pertemuan-pertemuan dia pertemuan saja. tetapi bagaimana hmm. dengan misalnya pihak-pihak uh, kita salah satu yang berada paling depan itu kan adalah uh, misalnya pihak kepolisian Polisian. ataupun juga ya. uh, TNI yang mereka benar-benar ya. uh -huh. berada di sana seperti ya. itu uh, mengatasi dan berusaha untuk apa ya uh, beradalah ketika ya. terjadi sesuatu. nah kita tanya kepada Pak Dedi. Pak Dedi kalau tadi disampaikan oleh Mbak Putri bahwa hingga saat ini sebenarnya penanganannya juga mungkin bisa dikatakan masih belum terlalu tepat atau seperti yang benar-benar uh, diharapkan seperti itu. nah kalau kita Tahu juga polisi kan berulang kali menyampaikan kalau polisi sendiri ketika menangani persoalan di Papua ataupun juga mungkin daerah-daerah lain ketika terjadi konflik di masyarakat juga ini berusaha dengan memakai pendekatan ya Berdialog pendekatan dialogis ya seperti itu. Nah, hmm. tapi dengan apa yang disampaikan dengan lipis pernyataan, ada lagi nggak sih Pak ruang yang mungkin bisa digunakan oleh pihak kepolisian untuk uh, mungkin lebih apa ya lebih mengenal lagi. Jadi perlu saya sampaikan juga tentang trauma healing. Tadi, bahwa Polda Papua sudah menurunkan tim trauma healing dengan sasaran kelompok usia-usia sekolah ya, Pak. Saat ini sudah berjalan dalam rangka untuk sedikit mengurangi rasa trauma anak-anak terkait menyangkut masalah kerusuhan yang ada di e, Wamena. Kemudian dengan kehadiran Kapolda yang baru, Ijen Pol Polri secara kultur sosiologis beliau adalah penduduk eh, Papua. Kemudian beliau memiliki kedekatan dengan seluruh tokoh yang ada di Papua termasuk masyarakat. Betul, jadi memang beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh aparat keamanan sana, pendekatan yang utama adalah pendekatan soft approach. Dialog, komunikasi harus dilakukan secara intens. Khususnya kepada seluruh kepala suku dan tokoh-tokoh gereja, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya. Itu harus dibangun komunikasi. Itu biar terjadi trust. Kalau sudah terjadi trust, baru bersama-sama memikirkan pembangunan secara utuh e, di wilayah Papua. Tentunya, pemerintah sudah memiliki agenda itu, agenda okay. lima tahunan Papua dalam konsep pembangunannya. Itu tentunya sudah dipersiapkan secara matang, baik secara fisik maupun secara SDM-nya, dan lain sebagainya. gitu baik, nah itu masalahnya berarti trustnya di situ. Hmm. Kalau Mbak Putri lihat e, berusaha untuk membangun trust, tetapi cara yang dilakukan sekarang mungkin sebagai peneliti ini kan akan melihatnya lebih bisa dari dua sisi kan, melihat hmm. bahwa e, serta merta kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ya trust itu mungkin seperti itu masih belum muncul gitu. Iya, karena gini e, trust itu terbangun ketika ada 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 keyakinan bahwa masalahnya akan selesai gitu. Nah ini kan sudah berlangsung hampir lima dekade masalah belum selesai hmm. kayak tadi problem pembangunan masih ada contoh juga lainnya tentang pelanggaran HAM misalnya uh, Presiden Jokowi sudah menjanjikan saat itu harus ada penyelesaian hmm. pelanggaran HAM hasil investigasi sampai sekarang belum keluar terutama dari dari tiga kasus yang direkomendasikan tadi ya uh, Wamena dan paniai jadi ini kan menimbulkan bagaimana orang mau percaya jika komitmen selama ini belum menunjukkan hasil yang yang optimal gitu hmm. untuk untuk kemajuan di Papua gitu. Nah apa yang bisa dibangun adalah melakukan dialog dialognya bisa kita lihat misalnya di Aceh pernah kita melakukan itu dan sukses komitmennya ada agenda bersamanya ada. Nah dialog seperti itu juga bisa dilakukan sebagai pendekatan untuk Papua. Tapi berbeda formatnya, karena nah, kita nggak bisa samakan pendekatan. Bisa sama, tetapi formatnya berbeda karena banyak yang minta format yang sama. Seperti nah, itu nggak bisa. Jadi, kalau misalnya uh, ini cara yang sebenarnya sudah pernah dilakukan uh, pendekatannya oleh uh, pemerintahan SBY waktu itu. Uh, Pak Presiden SBY pada saat itu meminta atau menunjuk uh, Pak Farid Husain untuk mencari representasi dari Papua mewakili Papua berbicara dengan pemerintah untuk melakukan dialog. gitu mm. seperti kon konteks yang terjadi di Aceh, mm. tapi itu nggak bisa, nggak berhasil karena Pak Farid Husain merasa terlalu banyak kelompok di sana, jadi sulit untuk menemukan satu representasi tunggal. Nah ini kan artinya formatnya tidak bisa disamakan antara yeah, Papua iya. dengan Aceh, gitu. Tapi bukan berarti dialognya tidak bisa dilakukan. Itu mm. itu framing yang harus kita mm. lihat karena banyak orang Kemudian bilang dialog dialog seperti apa Papua itu tidak seperti Aceh kok tidak ada kelompok yang bisa merepresentasikan dan lain-lain hmm. itu artinya beda formatnya. Nah seperti apa kita berpikir uh, dilipi um, meminta uh, pemerintah untuk membuka peluang dialog itu secara inklusif hmm. dengan banyak pihak libatkan tokoh agama tokoh adat um, apa banyak kelompok bahkan juga kelompok-kelompok pro referendum tapi bukan itu tujuan hmm. tadi kalau dikatakan oleh ya. Deddy, itu juga sudah dilakukan juga oleh pihak di sana untuk eh, tadi ya menenangkan ya. situasi di sana dengan berbicara dengan tokoh-tokoh hmm. tokoh agama tokoh yang memang di utama kan paling yeah. penting. Plus di situ. juga sudah yeah. ada 60 kan ya ketemu hmm. dengan Presiden Jokowi nah, sampai itu. ada wacana untuk bangun istana gitu. Oh. Iya. Masa belum cukup juga seperti nah. itu. Nah, ini, ini beda. Jadi perspektif oh, dialognya okay. bukan pertemuan. Okay. Bukan pertemuan, oh apa masukannya, oke okay, nanti kita uh, rumuskan dari pemerintah. Bukan bukan seperti itu, tapi rumuskan secara bersama-sama, persis seperti dialog juga mm -hmm. uh, di Aceh maksudnya. Itu kan merumuskan bersama. Tapi aktornya hanya satu waktu itu representasi dari GAM. Nah kalau di Papua tidak bisa seperti itu harus inklusif dan juga uh, melibatkan banyak pihak dan juga harus bisa dilakukan lebih dari satu kali. Oh, okay. Jadi pertemuan oh, berkali-kali okay. berbicara. Tapi itu ada komitmen hasilnya gitu hmm, yang baik. bisa dipegang sebagai agenda bersama seperti misalnya Helsinki untuk Aceh gitu ya. Tapi nah. uh, berbeda tentunya untuk Papua. Nah format ini bisa dibicarakan setelah ini antara uh, pemerintah dan juga uh, banyak pihak di Papua. Tapi komitmen untuk membuat itu harus ada dulu dulu nah Oke. sebenarnya Jokowi sudah pernah Presiden Jokowi sudah pernah mengusulkan atau mendorong dialog sektoral mm -hmm. yang sebenarnya salah satunya juga kita dorong di LIPI, itu dialog sektoral pada saat itu dua tahun yang lalu dan menunjuk tiga orang pada saat itu Pak Teten yang menjabat sebagai KSP pada masanya kemudian Pak Wiranto dan juga paternalistebai. Hmm. Nah, tapi dialog sektoral ini enggak jalan gitu. Dialog hmm. sektoral itu hanya satu menurut kami yang bisa dilakukan, tapi ada ada beberapa kayak dialog inklusif yang sifatnya internal antara Papua dan dialog internal pemerintah. Okay. Dan juga ada ada bentuk um, presiden harus bertemu dengan Baik. perwakilan Papua seperti itu. Oke, okay. okay, baik. Kita ke Pak Deddy. Pak Deddy, jadi ini uh, terakhir dari anda, Pak Deddy, mungkin kita melihat bahwa sekarang kalau anda katakan bahwa ini situasinya sudah lebih baik, berangsur, sudah berangsur apa? mulai pulih. Lalu mungkin apa upaya-upaya depan yang akan dilakukan untuk kita melihat Papua lebih baik lagi seperti itu, tidak ada lagi konflik-konflik ini? Mungkin tadi ya dengan dialog-dialog itu yang uh, akan dilakukan atau mungkin apa yang akan dilakukan depan ya terkait dengan hal ini, Pak Deddy? Ya memang betul Pak, jadi eh, aparat keamanan di sana memiliki target ya, jangka, pendek yang jelas bagaimana situasi yang boleh dikatakan saat ini sudah mulai agak kondusif, kemudian kegiatan masa sudah normal itu harus kita pertahankan terus dulu. Ya, karena keamanan merupakan salah satu pondasi dari keberlangsungan pembangunan. Kalau keamanan sudah betul-betul baik, kemudian kondusif, maka keberlangsungan pembangunan itu akan berjalan dengan baik juga untuk jangka panjangnya. Kita masih fokus itu dulu, pak. Jadi aparat kepolisian bersama TNI fokus perdialog dulu dengan seluruh komponen dalam rangka untuk mendinginkan situasi. Kemudian bersama-sama menjaga situasi yang situasi yang sudah kondusif ini, kalau bisa lebih permanen. Kemudian juga mencari akal-akal masalah yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek dulu. Untuk jangka panjangnya tentunya pemerintah sudah memiliki kredit itu. Begitu saya rasa, pak. Baik, dan Baik. tentunya juga kita uh, memberikan dukungan terus ya kepada aparat kepolisian yang berada di sana. Mudah-mudahan uh, selalu bisa mengendalikan ya. situasi dan juga memberikan ya. rasa aman dan juga rasa tenang uh, bagi masyarakat di Papua. Dan kita terima kasih Pak Dedi sudah uh, bergabung bersama kami di Lansok. Kita nanti masih akan lanjutkan lagi perbincangan dengan uh, Mbak Putri di sini, tapi terlebih dulu pemirsa kami harus cek ya.